Okay, so kat sini dia kata apa ni? Dalam raja di sebelah A, B, C, D ialah trapezium. Dia beri tan teta 5/4. Cari panjang A, B. Ha, berapa panjang A, B? Dia kata tan teta. Mana teta? Teta dia ni kan? Ni sudut ni. Sudut ni teta ni. Dia kata tan dia 5/4. Okay, siapa ingat? Kalau tan, kalau sudut dia kat sini lah contoh eh. Cikgu buat segitiga ni. Okay, tan macam mana tan? Ha, ni sudut tegak. Ni sudut teta. Macam nak buat tan? Ah, bagi cikgu. Macam nak buat tan? Bersebelahan berbentangan. Ah, bersebelahan. Eh, tan bertentangan dulu kan? Okay, bertentangan. Per dengan bersebelahan sudut. Jadi, so kita punya segitiga yang dalam soalan nombor satu ni, segitiga dia yang mana? Tak ada eh. So kamu kena pandai, kamu kenalah buatkan dia punya segitiga. Ah, ni sudut tegak dia. Ni sudut tegak, ni sudut teta dia. Okay, so tadi kawan kamu kata tan, nak cari tan bertentangan sudut per dengan bersebelahan sudut. Jadi bertentangan dia dia tak bagi apa dekat sini. Sekejap, eh. Bertentangan dia. Okey, bertentangannya ni ah berapa bertentangan ni? Ah ni sudut teta dia, bertentangan dia berapa? 15. Macam tak dapat 15 sebab kat sebelah ni 15 cm kan. So yang ini pun 15 cm jugalah. Okey, 15 cm. Lepas tu bersebelahan dia. Mana bersebelahan? Adakah yang ini bersebelahan dia? Bukan. Bukan eh. Bersebelahan yang ini ha. Yang ini bersebelahan dia. Yang panjang ni. Yang ini bukan yang ni ni kita bukan ni bukan bersebelahan ni, nama dia hypotenuse. So bersebelahan ni yang ini. Dia bagi tak bersebelahan? Oh, dia bagi apa ah? Dia tak bagi. Okay, dia tak bagi. So tak bagi, buatlah X. Tak tahu. Jadi sekarang ni dia ada bagi hint yang tan teta ni nilai dia 5/4. Maksudnya, okay, kita tengok eh. Dalam segitiga gambar wajah ni, tan teta bertentangan dia 15. Bersebelahan dia tak tahu kan, buat X. Okay, dalam soalan dia kata nilai tan teta ni 5/4. Yang ni pecahan yang telah dipermudahkan. Yang ni pecahan yang besar. Ini yang dipermudahkan. Maksudnya 15/x nilai dia bila dipermudahkan jadilah 5/4. So berapakah nilai x? Boleh cari kan? Kita buat apa ni? Darab. Darab silang. Darab silang. So 5 darab x, 5x, 15 darab 4, 60. So, 60. Betul. Jadi X sama dengan 60. Lepas tu buat apa? Bagi. Per 5. Dapat buat apa? 12. 12. So nilai X ni 12 cm. So tahulah 12 cm. Okay, soalan dia nak panjang AB. Kalau AB daripada mana? Daripada A sampai ke B ni ha. Okay, yang ni 12 cm. Yang ni berapa nilai dia ni? Nilai atas 13. Ya, 13. 13 cm. Jadi 12 tambah 13 dapat 25. 25 cm. Okay. Settle soalan tu. Okay, next. Nombor 2. Okay, dalam rajah di sebelah QRS ialah garis lurus. Diberi sin X. Nilai dia 3/5. Mana X? Sudut X ni lah. Sudut X. Okey, kalau kita nak cari sin. Okey, ni sudut tegak. Ni cikgu buatlah sudut teta. Nak cari sin macam mana? Ni hypotenuse. Okey, nak cari sin. Apa formula dia? Respon. Bertentangan per hypotenuse. Ya, bertentangan sudut per dengan hypotenuse. Jadi bertentangan sudut X ni adalah nilai QR ni. Dia tak bagi eh. Dia tak bagi berapa. Buatlah Y. Okay, Y. Dia tak bagi eh. Okay, dia tak bagi. Lepas tu, hypotenuse je. Okay, jadi kat sini sin X
bertentangan ni tak tahu. Y per dengan hypotenuse. Hypotenuse ni berapa? 10 cm ni dia punya hypotenuse dia. Okay, ni hypotenuse dia. Jadi nilai Y per 10 ni pecahan yang sebenar ya, yang pecahan yang besar. Kalau dikecilkan jadilah 3/5. So nanti kamu bolehlah cari nilai Y. Okay, cuba cari berapa nilai Y. Y per 10 sama juga dengan 3/5. So nak cari Y, kita buat darab C silang. 5 darab Y, 5Y. Okay, 5Y, 3 darab 10, 30. So Y sahaja 30 bahagi 5. Dapat berapa nilai Y? 6. So nilai Y kat sini adalah 6 cm. Panjang QR ni 6 cm. Soalan apa? Soalan nak tan X. Okay, macam mana nak cari tan? Okay, tadi tan macam mana tan? Kalau bertentangan sudut per hypotenuse adalah sin. Kalau tan macam mana? Bertentangan sudut per dengan? Bertentangan bersebelahan. Bertentangan sudut per dengan bersebelahan. Yang ni tan. Jadi bertentangan sudut X dah tahu dah 6 cm. Sekarang ni nak cari bersebelahan sudut dia. Yang ni berapa? 10 cm tu bukan bersebelahan ya. 10 cm tu adalah hypotenuse. Okey, macam mana nak cari yang nilai ni? So kita guna teorem apa ni? Teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras. So kalau ni segi 3, okey ni hypotenuse dia dah bagi dah 10 cm, yang ni 6 cm. So nak cari yang ni guna teorem Pythagoras, tambah ke tolak? Tolak. So 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Nanti punca kuasa. Kira dapat berapa? 64. Punca kuasa lagi? 8. So dapatlah tinggi segi 3 ni 8 cm. Okay. So dapatlah kat sini 8 cm. Okay. Jadi so, sekarang ni boleh tak cari dia punya tan X? Boleh. Nak cari tan. Tadi apa tadi formula nak cari tan bertentangan sudut per dengan bersebelahan sudut. Jadi bertentangan sudut X ni berapa? 6. Bersebelahan sudut dia? 8. So dapatlah 6 per 8. Tapi kita boleh permudahkan lagi pecahan ni. Jadi berapa eh? 3/4. 3/4. So jawapannya 3/4. Okay, settle yang itu. Next, dia nak sudut apa ni? Okay, cari sudut TLS dalam darjah dan minit. Okay, sudut TLS. Kalau sudut TLS, di manakah sudut itu sebenarnya? Di T ke, di R ke, di S? R. Ya, kalau sudut TLS, kamu tengok tengah dia. Tengah dia R. Jadi sudutnya di R, okay? Sudutnya di R. So dia nak sudut kat sini ha. Dia suruh kamu cari sudut. Berapakah sudut R ni? Okay. So kita nak carilah sudut dia. Okay. Macam nak cari. Cikgu buatlah segi tiga besar ni kejap eh. Okay. Ni segi tiga. T R S. Ni sudut tegak dia. So kamu nak kena cari sudut di R. Ni berapa sudut yang ni? Okay. Jadi yang ni hypotenuse dia dah bagi 15 cm. Yang ni berapa panjang LS? Boleh cari tak? Boleh. Macam nak cari panjang LS? 18.6. Dapat 12 kan? So yang ni 12 cm. So kita ada 15, kita ada 12. So nak pilih apa ni? Sin ke cos ke tan? Ke kamu nak cari tinggi dia? Boleh je nak cari tinggi segi tiga ni. Nak cari ke? Nak cari pun boleh. Kalau cari ni, yang ni berapa tinggi dia ni? Respon? Nilai. Guna teorem Pythagoras. Jadi kat sini 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Dapat berapa lah? 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Dapat 9 lah. 9. So tinggi yang ni 9 cm.
Okey, sekarang ni kamu nak cari apa? Sin ke cos ke tan? Mana-mana pun boleh. Pilih je. Mana kau nak? Ah, mana nak? Nak sin ke nak cos ke nak tan? Sin. Nak buat sin. Okey, kalau nak buat sin, sin theta. Jadi sin macam mana nak cari sin? Formula dia bertentangan sudut 9 per dengan hypotenuse. Hypotenuse 15. Okey, nak buat 9/15. Jadi sin theta sama dengan 9/15. So kalau nak cari theta sahaja, kamu kena tekan shift sin. Nanti dia akan keluar macam ni. Tolak. Ah, cuba tekan. Sekejap eh. Macam nak tekan. Ni budak tiga hambali tak belajar lagi yang yang shift-shift ni. Ah, nak tekan senang je. Sekejap eh. Tekan ni, tekan shift. Mana shift? Tak ada kan? Ah, ni shift. Shift. Eh, apa soal ni? Oh Tuhan, kenapa ni? Okay. Tekan shift. Mana tadi? Okay, shift. Lepas tu tekan sin. Lepas tu tekan 9/15. Ha, apa jawapannya? 36.869 banyak darjah. 36.869897 darjah kan? Betul tak? Kamu dapat tak ni? Betul. Ha, betul. Tapi dalam soalan dia nak buka, dia nak darjah dan minit. Macam nak cari kalau jawapan dalam darjah dan minit. Ha, ni pun tinggal hambali pun tak belajar lagi ni. Ha? Tekan apa? Tekan ni ha, simbol ni. Darjah minit ni. Ha. Ha, ni simbol dia. Ha, so keluar apa kat situ? 36 darjah. 52 minit. Okay. Ha, 36 darjah. 52 minit. So inilah jawapan dia. Faham? Faham. Kalau tak nak guna sin, macam tadi kan, kamu dapat tadi segitiga, kamu dah dapat dah nilai yang ni 12 cm, nilai hypotenuse 15 cm. Kamu boleh je guna cos. Boleh cos theta pun boleh sebenarnya. Okay, cos bersebelahan sudut 12 per dengan hypotenuse 15. So nak cari theta, tekan shift cos. Ah, ha, cuba tekan dapat berapa? Shift cos. Mana lah? Okay ni calculator. Okay, kamu tekan shift cos. Lepas tu 12/15. Ah, ha, sama dengan. Jawapan dia panjang kan? Okay, nak buat darjah dan minit tekan ni. Darjah minit. So jawapannya sama kan? 36 darjah 52 minit. Sama tak? Sama. Ah, sama kan? Ah, nak buat cos pun boleh. Tak ada masalah eh. Okay. Even kamu nak buat tan pun boleh juga. Okay, dah settle dah itu. Okay, next kita pergi yang ni lah. Okay, raja di sebelah menunjukkan sebuah kuboid. Diberi bahawa AB 8 cm, AB 8 cm, AD 6 cm, DH 10 cm. Cari sudut GAC. Apa maksud sudut GAC? Maksudnya sudutnya berada di mana? Di G ke di A ke di C? Ha, respon. A. Ha, sudutnya berada di A. So kamu buatlah line. Ni kan G kan. So ni G, lepas tu pergi A, lepas tu pergi C. Ha, and then sudutnya dia nak cari sudut A. Ha, ni lah sudut dia nak cari. Okay, berapa sudut dia? Okay. Bawa aja eh. Ha, kamu nak cari sudut ni berapa? Okey, sekarang ni kamu nampak tak ni yang kali hijau ni? Boleh tak cikgu buat dia jadikan dia segitiga? Segitiga sudut tegak. Boleh kan? Boleh. Okey, cikgu buat macam ni ha, kan? Ha, jadi tak segitiga sudut tegak? Jadi. Jadi kan? Okey.
So sekarang ni berapa tinggi GC? Respon. 10. Okey, 3 GC dah tahu dah, 10 cm. Okey, kita nak perlukan satu lagi ukuran. Kita boleh cari ukuran AC tak? Boleh tak cari ukuran AC? Boleh kan? Boleh. Okey, kamu tengok eh. Kalau sini 8 cm, CB berapa? Sekejap, cikgu pakai pen lain lah sekejap eh. Okey. Kalau lah AB ni 8 cm, BC berapa cm? 6. Okey, 6 cm eh. Okey, sekarang ni cikgu buat ni. Okey, sebenarnya kan yang color purple ni pun kita boleh buat segitiga sudut tegak eh, segitiga sudut tegak. Dia macam macam mana tu eh? Macam ni. Macam ni. Betul ke? Okey. Macam ni, macam ni kot. Sudut tegak dia. So yang ni dia punya hypotenuse je. Okay, ni hypotenuse je. Hypotenuse. Hai, sekejap eh. Mana pula aku. Okay, ni hypotenuse je. Yang color purple tu. Okay, boleh tak cari hypotenuse? Kita ada 6 cm, kita ada 8 cm. So cari dia punya hypotenuse dia berapa? Pakai teorem Pythagoras. Tambah ke tolak? Tambah eh. Ni yang segitiga yang color purple tau. Yang color hijau tu abaikan dulu. Kita buat segitiga yang color purple ni. So hypotenuse dia 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. Dapat berapa ni? Punca kuasa 100. 10. 10 cm. So hypotenuse untuk segitiga yang color purple ni adalah 10 cm. So dapatlah sini 10 cm. Okay, cuba buat 10 cm. Okay, sekarang ni kita bolehlah cari segitiga yang color hijau ni. Okay, segitiga yang color hijau ni. Okay, cuba buatlah color hijau ni. Macam ni kan? Macam ni. Okey. Ni sudut tegak dia. Okey. So, yang ni dah tahu 10 cm. Yang ni pun dah tahu dah 10 cm. Boleh tak kita cari sudut theta ni? Kamu dah ada dua ukuran, kira bolehlah cari. Tak payahlah nak cari hypotenuse lah. Nusah Ramadan je. Dah ada yang ni kan? Dah ada dua ukuran ni bolehlah cari. Cari apa ni? Kalau bertentangan, kita ada bertentangan sudut, kita ada bersebelahan sudut. Ni apa ni? Tan ke sin ke cos? Respon. Tan. Tan kan? Tan. Okay. Jadi kalau tan bertentangan sudut dia 10, bersebelahan sudut dia 10. Okay. Tan theta. Jadi nak cari theta sahaja tekan apa? Tekan shift tan 10 per 10. Okay, tekan shift tan. Alah, hujan lah kat sini. Korang dengar ke? Suara cikgu eh? Dengar. Tekan shift tan 10 per 10. Dapat buat apa? 45. Okay, sekejap 45. 45 eh. Okay, betul. Okay, sekejap. Mana? Astaghfirullahaladzim, apa benda ni? Sekejap eh. Makin lebat pula. Okay, so nak cari ni, tekan je calculator. Okay, tekan shift, tekan tan, lepas tu tekan 10 per 10. So dia akan bagi jawapan dia 45 dan darjah. Dapat ke 45 darjah? Dapat. Okay, settle yang tu sudut GAC. Okay, next. Okay, ni apa benda lah ni? Sekejap Okay.
Yang ni rajah di sebelah menunjukkan dongakkan sisi sebuah rumah. Okey, dia kata, okay, tak kisahlah. Dia kata dia sebuah rumah. Okey, dia kata diberi BC sama dengan DE. BC ni sama dengan DE. DE ni eh. Okey, DE dan DE ni sama dengan EF. So, kalau EF 5 meter, DE berapa DE? 5. 5 meter juga. Lepas tu BC pun 5 meter juga. Okey, lepas tu dia kata apa pula? Dia kata panjang AD 13 meter. Mana AD? Ah ni AD. AD daripada atas sampai ke bawah ni. Eh. Panjang dia 13 meter. Ha, cikgu buatlah ni 13. Sekejap lah padam ni lah. Sekejap. Mana nak padam ni? Eh? Allah buruk. Macam mana? Okay. Okay. Jadi dia kata apa? Dia nak sudut FAD. Kalau sudut FAD, di manakah sudut dia? F ke A ke D? Respon. A. 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 Okay. So kat mana F? Okay. Kita buatlah line dia. Okay. Sekejap eh. So yang ni kita buatlah. Aduh. Sekejap. Okay. So yang ni F pergi A. Apa benda lagi buat ni? Aduh sekejap eh. Okay, so yang ni F pergi A. Lepas dah pergi A, lepas tu dia pergi D. Ya, dia pergi D. D mana D? Bawah tu sekali D. Okay, so segitiga ni F, A, D. Jadi sudutnya adalah di A. So nak cari sudut A ni berapa? Ah, berapa sudut A kat sini? Ah, buatlah theta. Nampak ke korang ni? Nampak ke? Boleh? Boleh. Ah, dia lari-lari lagi. Okay. So kita nak cari sudut FAD. Okay, sekarang ni. Sekejap eh. Maksudnya nak cari sudut kat sini lah. Ni A kan? Ni F AD. Okay, macam nak cari sudut FAD ni? Macam nak cari sudut DA? Di manakah segitiga dia? Kalau FAD, FAD ni boleh ke kita buat segitiga tegak? FAD, ada rupa segitiga ke ni? Ada rupa segitiga tegak ke? Tak ada kan? Ada F ke A tu. Kat sini ke? Oh, masuk kamu kat sini eh. Dia pun, oh ya ke? Ini eh. Jadi tegak ke tu lah? Sekejap eh. Bolehlah tu. Bolehlah tu. Okay. Okay takpelah, kita try lah buat tengok jadi ke tak. Okay, jadi tiga panjang AD 13 cm. Oh tu hypotenuse eh. Hypotenuse. Sekarang ni. Oh. Sekarang ni kamu nak cari satu lagi ukuran. Mana korang nak? Ukuran mana korang nak? Nak AF ke nak FD? AF. Oh nak AF. Okay nak cari panjang AF ni. Okay berapalah panjang AF ni kan? Macam nak cari panjang AF? Macam korang nak buat? Ha macam mana? Dia nak cari panjang AF. Ada idea? Panjang AF ni. Tak pun kan? Nak cari panjang AF. Cari DF dulu cikgu. Ah, cuma cari DF dulu lah. Okay, kita buat DF. So nak cari DF, kita boleh kira kan? Pakai segitiga. Ah ni sudut tegak dia. Okay. Ah ni, ni hypotenuse dia. Dia macam ni lah kan? Ni 5 ni 5 meter, ni 5 meter. Okey, cari dia punya ni hypotenuse dia berapa? Dapat ke ni? Cuba kira.
Hypotenuse. Hypotenuse 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa. Ha, berapa dapat eh? Perpuluhan eh? Dapat berapa? 7.07. Perpuluhan. Okey, tak apa, kita boom buat je lah 7.07. Okey ni 7.07. Okey. Sekarang ni kita dah tahu dah ada dua ukuran kan, 13 dengan 7.07. Ah, ini apa ni? Ini kira apa ni? Sin ke tan ke cos ni nak buat ni? Bertentangan sudut, bertentangan sudut theta ni 7.07 per dengan kita ada hypotenuse kan? Ni hypotenuse. Hypotenuse. Okey, cuba apa lah bertentangan sudut pengah hypotenuse? Sin eh? Sin theta. Okey, sin theta sama dengan bertentangan sudut dia 7.07 per dengan hypotenuse dia 13. So nak cari sudut theta ni, tekan shift sin. Cuba tekan shift sin 7.07 per dengan hypotenuse dia 13. Apa jawapan ni? Okey, sekejap eh. Boleh dapat eh? Kamu dapat berapa? 32.945849. Oh, okey. Kejap. Shift C 7.07 per dengan 13. 32 point. Kita ambil dua tempat perpuluhan lah. So 32 point 9 berapa? 95 darjah. Betul. Dapat tak 32.95 darjah? Dapat. Okay, dapat. Tu kalau nak buat sin eh. Okay. Cuba kalau kita buat pakai ni lah. Cuba cari sudut yang ni berapa? Sama tak jawapannya? Kalau cuba cari yang ni berapa? Cari ni. Tu panjang AF. So panjang AF maksudnya apa tu? Nak tambah ke tolak tu. Kita ada hypotenuse 13. So nak cari panjang AF tu, kamu tolak 13 kuasa 2 tolak 7.07 kuasa 2 punca kuasa. Cuba tolak dapat berapa? 13 kuasa 2 tolak 7.07 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa. Dapat 10.91 eh. Dapat tak 10.91? Kira ke tak tu? Dapat. 10.91. 10.91. Okay, sekarang ni cuba kita tadi dah try buat sin. Kali ni kita buat apa eh? Nak double check je pun jawapan. Kita buat tan. Okay, kita buat tan. So tan theta sama dengan okay, tan. Tan macam nak buat tan? Bertentangan eh. Bertentangan. Bertentangan bersebelahan. Bersebelahan. So nak cari theta. Theta, okay, tekan shift tan. Shift tan 7.07 per dengan 10.91 sama dengan jawapannya berapa? 32.94 darjah eh? Okay, lebih kurang je kan? Bolehlah jawapan ni. Tapi kat skema belakang kata apa skema belakang? Cuba korang tengok skema. 32. Skema 32 darjah. Okay, kenapa skema bagi jawapan 32 darjah? Sebab dia punya segitiga sudut tegak, dia tak buat yang macam kamu buat ni, yang colour purple ni. Dia buat lain, dia buat lain sikit. Dia buat yang ni ha. Dia anggap ni ha. Sekejap eh. Dia buat segitiga sudut tegak dia macam ni. Ni F. Lepas tu kan dia pergi kat sini. Lepas tu dia buat macam ni ah. Ni dia punya segitiga sudut tegak dia. Dia buat macam ni. Macam ni macam ni pun boleh juga. Okey, cuba kalau kita buat yang macam ni, dapat apa? Okey. Tadi panjang AD 13 kan. So 13
Tiga, nak cari panjang ni berapa? 13 tolak? Tolak 5. Ah, tolak 5. Dapat sinilah 8. Ah, ni 8. Lepas tu ni yang tapak segitiga ni 5 lah kan? Ah, 5. Sama kan dengan ni 5. Ah, okey. Dia buat 8 dengan 5 ni. Okey, so nak cari sudut DA kan? Sudut DA ni berapa? Ah, berapa sudut DA ni? Jadi dia pakai dah ada 8 dengan 5, dia pakai bertentangan bersebelahan. So tan theta kan. Tan theta sama dengan bertentangan sudut dia 5, bersebelahan dia 8. So cari theta. Ha, cuba cari theta apa? Shiftan 5/8. Ha, apa jawapannya? 32. Ah, 32 darjah kan. Tapi kalau ikutkan dekat-dekat je kan, 32, 32.95. Ha, dekat je. So mana-mana pun boleh lah. Jawapan semuanya diterima. Okay, so dapatlah sudut FAD. Okay, yang A ni. Okay, next dia nak panjang AB. Okay, macam nak kira panjang AB pula? AB. Ada idea? Yang ni. Okay, yang ni kamu dah tahu. Okay, ni kita boleh buat segitiga sudut tegak. Betul lah? Tegak. Okay, dia dah bagi dah sudut di A ni 60 darjah. Okay, ni tinggi ni 8. Dia nak cari panjang AB. Ha, berapa panjang ni? Hypotenuse ni berapa? Ni hypotenuse je. Okay, so mana sesuai? Kamu nak cari hypotenuse, okay, buat X. Kita ada X, kita ada 8, kita ada sudut 60 di A ni ha. So korang nak pakai apa yang sesuai? Tan, sin or cos? Ah, mana nak pakai? Okay, cikgu buatlah segitiga sudut tegak. Macam ni, ah, ni 8, 8 meter. Yang ni sudut dia 60 darjah. Yang ni hypotenuse ni yang kamu nak kena cari. Kan panjang AB ni. AB ni berapa? Ha, tak tahu buat X. Okay, so korang nak pakai apa yang sesuai dalam ni? Sin ke cos ke tan? Ah, respon. Cos. Okay, cos. Okay, so kalau nak pakai cos, cos macam mana formula dia? Bersebelahan sudut per dengan hypotenuse. So cos 60 darjah, okay, bersebelahan sudut dia 8. Per dengan hypotenuse je, tak tahu, okay, tak tahu buat X.